Universitas Pancasila resmi menonaktifkan Rektor ETH atas pelaporan kasus pelecehan seksual dengan korban dua orang staf kampus. Kasus sampai memicu unjuk rasa para mahasiswa yang geram dengan ulah sang rektor. Ratusan mahasiswa Selasa siang berunjuk rasa mendatangi gedung Rektorat Universitas Pancasila Jakarta. Mereka menyuarakan desakan penonaktifan rektor mereka yang berinisial ETH. Alasannya, sang rektor terindikasi melakukan pelecehan seksual. Dua orang staf kampus Universitas Pancasila mengaku sebagai korban dan telah melaporkan kejahatan sang rektor ke Polda Metro Jaya. Pihak yayasan menyayangkan kejadian ini dan bertindak cepat dengan menonaktifkan sang rektor. Kita mencermati dan sangat prihatin terjadi kasus ini. Karena Pancasila itu akreditasinya unggul. Dan hampir 70% produk-produk juga unggul. Sangat disayangkan kalau dengan akreditasi yang sedemikian baik, ada masalah. Jadi Pak Edito itu sebenarnya akan berakhir tanggal 14 Maret 2024. Tapi menimbang dengan suasana yang seperti ini, dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, yayasan kemudian rapat hari Senin memutuskan akan dinonaktifkan. Meski telah menonaktifkan Rektor ETH, pihak kampus dan Yayasan Universitas Pancasila tetap menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah dan terus memantau proses hukum yang kini bergulir di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Sementara itu, Polda Metro Jaya menjadwalkan ulang pemeriksaan Rektor Universitas Pancasila menjadi hari Kamis 29 Februari besok. ETH sebelumnya gagal memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada hari Senin lalu. Polda Metro Jaya akan memeriksa ETH untuk merespon laporan kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus Universitas Pancasila Jakarta. Kasus ini masih dalam tingkat penyelidikan. Polisi masih mendalami laporan yang dibuat korban, yaitu staf kampus Universitas Pancasila. Polda Metro Jaya telah memeriksa 8 orang saksi, termasuk salah satunya adalah korban dengan inisial RZ.